Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Cikgu Haida dari Akademi YouTuber. Okey, hari semalam siaran dari channel presenter kita, Cikgu Ainul Simon. Okey, jadi untuk memberkati majlis pada malam ini, majlis ilmu kita, info ekonomi, SPM. Okey, supaya anda senang faham dan kita berkata untuk cikgu-cikgu untuk sampai ke ilmu kepada anda. Kita mulakan majlis kita dengan suara Al-Fatihah untuk doa belajar seorang dalam cikgu. Amin ya Rabbal Alamin. So, alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi malam ini dalam kelas khusus online dan seperti YouTuber yang juga merupakan kerjasama antara E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini tajuk kita ialah penentu penawaran siri 3. Betul Cikgu Ainun? Ya, ketiga. Okey. So, sementara teacher bercakap ni minta anda share lagi link dengan kawan-kawan anda. Okey, rugi kalau tak masuk kelas kan. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin teacher ingatkan kepada pelajar semua, penonton semua untuk menggunakan komen yang sopan. Bincanglah tentang pelajaran hari ini. Okey, kita fokus pada apa yang kita belajar. So, di bahagian chat tu bincang pasal pelajaran, tanya kan. Kadang ada yang tak faham, kawan lain akan terangkan, bagi faham. Okey, so kita fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Ainul Simon. Okey, jadi insyaAllah semoga kelas malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pelajar. So, teacher nak perkenalkan dulu ahli di konti. Yang pertama ialah presenter kita, Cikgu Ainun. Cikgu Ainun, siang tadi bersiaran ya. Okey, baik, malam ni tetap bersemangat ya, Cikgu Ainun. InsyaAllah terus bersemangat walaupun petang tadi pun ada live kan. Nanti itulah. Siapa yang belum tengok, tengok tau. Bicara cinta. Pergi channel Cikgu Ainun boleh, Cikgu Sina boleh. Bicara apa dia tembak dalam banyak channel. Okay. Alright. Moderator teacher sendiri, Teacher Yuhaida, Ketua Panitia Ekonomi SPM di Akademi YouTuber. Control host kita, Cikgu Haslina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so Akademi YouTuber akan memberi kredit atau mata ganjaran. Okey, kita akan bagi nombor kan, 4 nombor kan. Setiap kehadiran mana-mana kelas live Ayu adalah 3 mata kredit. Jadi anda perlu mohon ID E-Didik Junior. Okey, mungkin Cikgu Asina boleh keluarkan pada siapa yang belum mohon. Sebab selalu tanya, nombor tu untuk apa? Untuk nombor tu apa? Anda mohon E-Didik Junior, anda kumpul 4 nombor tu. Nanti akhir kelas kita akan bagi borang untuk anda isi kredit tu. Pergilah ke kelas-kelas Akademi YouTuber yang lain, kumpul-kumpul-kumpul, anda boleh claim hadiah anda. Okey, anda boleh isi record, borang record kredit di akhir kelas. Okey, dan kita juga akan bagi sijil penyertaan di akhir kelas. So, teacher pun tak nak membuang masa. Cikgu Ainun pun tengah bersemangat ni. Cikgu Ainun, dipersilakan untuk meneruskan kelas. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya suara saya? Jelas. Okay. Terima kasih Cikgu Haida, Cikgu Haslina.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Selamat datang kepada semua anak-anak didik ekonomi seluruh Malaysia, juga mungkin ada guru-guru, ibu bapa yang bersama kita pada malam ini. Jadi diharapkan semua dalam keadaan yang terbaik, dan kita semua dipelihara, dilindungi Allah, dijauhkan dari musibah dan inilah COVID-19 tu. Semoga kita semua dijauhkan. Okay, so hari ni kita nak meneruskan lagi kita punya perjuangan yang belum selesai. Okay, jadi untuk hari ni Cikgu Masih lagi akan meneruskan subtopik penentu penawaran. Sebab bila kita tengok feedback masih ada lagi yang keliru, yang tak berapa nak pasti kan. Jadi kita nak hilangkan jerebu-jerebu tu, nak bagi dia clear betul-betul. Jadi insyaAllah cikgu akan sharekan screen. Sementara itu panggil lagi kawan-kawan lain untuk bersama-sama kita. Okey. Boleh nampak Sekejap. Screen kenapa saya. Ada? Tukar setting tak? Boleh tak? Sekejap. Okey. Okey. So mungkin ada yang dah kenal ataupun yang pertama kali bersama kami. Cikgu bernama Ainun Budus Nyun, ini bertugas di SMK Karak Bentong Pahang. Jadi cikgu punya motto kat situ lah, sentiasa buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Okay, so tu cikgu Ainun tengah menayang hadiah headphone. yang tengah pakai ni pun ya juga. Okay. Jadi nama tadi Ainun Binti Smyun, sedikit pasal diri cikgu, berasal daripada Sipitang Sabah. Tetapi sebenarnya cikgu dilahirkan di Keningau, Keningau Sabah, Apin-Apin Keningau. Okey, jadi untuk pengalaman mengajar 26 tahun, tapi yang betul-betul cikgu KPM baru 23 lah, 3 tahun tu dia belum terlatih. Okey. Jadi itu pengalaman kerjaya. Jadi sebelum cikgu menceburi bidang pendidikan, cikgu adalah seorang marketing superintendent. Jadi dengan pengalaman itulah cikgu boleh bawa juga masuk ke dalam kelas, kongsi dengan para pelajar-pelajar. Okay, so itu beberapa pengalaman kerjaya lah. Pernah menjawat guru kanan mata pelajaran dan juga guru cemerlang ekonomi asas. Okay, jadi dan ini adalah senarai tempat cikgu bertugas. Jadi jadikan cerita, baru-baru ni cikgu telah dihubungi oleh seorang pelajar tanya soalan. Jadi dia tak percaya cikgu pernah berkhidmat di sekolah dia. Kalau Azrul Aidil Aidil Zakuan malam ni kalau ada di SFK Badin Tuaran. Tapi masa tu cikgu adalah guru sandaran tidak terlatih. Okay. Lama dah tu. Jadi apa ni? Memang lama lah. Kamu pun tak lahir lagi masa tu. Di cikgu di SMK Badan ni tahun 1995. Diorang ni semua generasi baru, tak lahir lagi. Okay, so ID Telegram ni. Sebab nanti bila nak rekod kredit kan, ada yang tertanya-tanya. Okay? Jadi kamu kena letak username kan. Jadi senang je. Ainun 2370 tu birthday cikgu kot lah. Ada orang nak bagi hadiah. Okay. Dah lepas lah 2 bulan 3. Tahun depan dah ada, insyaAllah kalau panjang umur. InsyaAllah. Kalau apa, kalau peminat rock dia tahu tu 2 bulan 3 birthday siapa tahu, John Bon Jovi. Lama-lama rock apa dulu. Tahulah. Okay, so ini channel cikgu. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi jadi subscriber cikgu. Tak apa, kita slow but surely. Okay, dan inilah antara video-video yang ada dalam channel Cikgu Ainun. Jadi nanti kamu boleh tengoklah mana yang kamu nak ulang kaji dan sebagainya. Okay, jadi kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Like dan share, tanda sokongan. Okay, jadi promote sikit. Jadi insyaAllah hari Sabtu ini, Akademi YouTuber akan meraikan ulang tahun. Yang pertama, cerita pasal birthday tadi kan. Dia apa? Cikgu punya 2370. Ini 37.
Okey, jadi nanti semua kita jemput Hadik untuk sama-sama meraihkan. Kamu rasanya dia ada live terus-menerus ni selama 3 jam. Pagi-pagi. Start 9 pagi. InsyaAllah Cikgu Ainun akan featuring sikit lah. Ada request untuk buat persembahan. InsyaAllah jika tiada arah melintang. Cik, promote. Cik, tengok Cikgu Ainun buat IC. Okey. Okey. So inilah kami, ahli-ahli panitia ekonomi Akademi YouTuber, terdiri daripada 8 orang. Okey, jadi kamu boleh dapatkan playlist tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi inilah wajah-wajah penyumbang video PDPC kepada panitia ekonomi IU. Okey, so jangan lupa support semua ya. Okey, tapi yang straight, maknanya yang memang fokus untuk ekonomi, kami bertiga, tiga serangkai, bukan anak dara pingitan tapi mak dara pingitan. Tiga serangkai. Okey, jadi Cikgu Ainun, saya sendiri, okey, Cikgu Haslina hari ini bertugas sebagai kita punya pegawai teknikal, dan Cici Yuhaida, ketua panitia, bertugas sebagai moderator pada malam ini. Jadi insyaAllah kami akan cuba setiap minggu bersiaran bersama anda. Okey, so kita masuk pada ni. Asih lagi. Kita sebab tak apa, kita biar lambat asal selamat. Maknanya lambat tapi kita dapat. Okey, sebab kita nak kualiti. Bukan kuantiti. Okey, so sama masih lagi. Kita menggunakan standard pembelajaran 2.1.8. Kita nak mengurai penentu penawaran ini. Kita ada 7 kan? Okey, dah siri 3 dah. Jadi siapa yang terlepas siri pertama, kedua tu bolehlah ulang tengok nanti. Okey, so dah banyak kali kita tunjuk. Okey, penentu penawaran ada 7. Okey, harga barang itu sendiri, harga faktor pengeluaran, cuaca, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan. Okey, jadi boleh dibahagikan kepada penentu penawaran ini tadi, boleh dibahagi kepada dua kategori, iaitu faktor harga barang itu dan satu lagi adalah kategori bukan harga barang itu. Okey, yang ini yang kita selalu nak highlight untuk kamu faham. Okey, kalau harga barang itu maknanya harga barang itu sendiri. Okey, kalau bukan harga barang itu, kita ada 6 faktor-faktor penentu penawaran yang berkaitan. Maknanya bukan sebab harga. Dia sebab yang ni lah. Harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar, cuaca, kita ada tingkat teknologi, dasar kerajaan dan jangkaan harga masa depan. Okey. Tu. Purple ikon kita purple hari ni. Okay. So kita review sedikit sebab bila kita buat quizzes minggu lepas ada 65 peserta, tidak ada satu soalan pun yang semua betul. Dapat 100% betul. So maknanya daripada 8 soalan yang cikgu beri tu, tidak ada satu pun yang berjaya mencatat betul 100%. Jadi maknanya ada terplay out sana sini. Okey, jadi cikgu nak ambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada 4 orang ini yang berjaya mendapat semua betul. Okey, tempat pertama Nurhan Afif. Okey, kedua Iqbal. Ketiga Syah Jesse dan keempat Wan Ain. Okey, jadi tahniah. Jadi diharapkan kamu betul-betul menguasailah, insyaAllah. Okey, so kita tengok soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 1 maknanya perubahan dalam kuantiti ditawar ditunjukkan. Nampak? 32% sahaja yang jawab betul. Tak apa. Kita sebab mungkin yang ni tak berapa jelas kan. Jadi cikgu dah bawa keluar soalan ni. Perubahan dalam kuantiti ditawar ditunjukkan melalui. Sebab kita nak test ni, kamu boleh jawab semula. Okey. Adakah A, peralihan kelok penawaran dari kanan ke kiri? Okey. B, peralihan kelok penawaran dari kiri ke kanan?
C, pergerakan titik di sepanjang kelok yang sama. D, tiada sebarang perubahan terhadap kelok penawaran. Okey, boleh tak kamu tuliskan di ruangan chat ni? Satu, apa jawapan dia? Nah, tak apa, okay, kita tulis ulang balik bagi betul-betul faham. Okey, boleh tulis eh? Okey. Jadi sementara tu tak apa. Kita tengok dulu. Dia dah jawapan tak? Satu C eh. Afif dah jawab. Mudah ada. Okay. Sebab apa? Pergerakan titik di sepanjang kelok yang sama. Kerana dia perubahan dalam kuantiti ditawar eh. Ni. Betul lah C eh. Betul lah C. Kerana. Sorry. Cepat pula. Dia perubahan dalam kuantiti ditawar ni nama dia panjang. Penyebab dia satu sahaja. Penyebab dia adalah harga barang itu sendiri. Ingat tu. Perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan oleh faktor harga barang itu. So bermakna dia bergerak pada kelok yang sama. So kalau dia bertambah, kita panggil sebagai pengembangan penawaran. Kalau dia berkurang, penguncupan penawaran. Yeah? Jadi cikgu harap kamu take note. Yeah? Take note supaya yang ni kamu kuasai betul-betul. Sebab kita detect memang ramai pelajar dia selalu confuse yang ni. Jadi malam ni kita tak nak dah jerebu-jerebu tu. Ingat, perubahan dalam kuantiti ditawar disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Okay, boleh eh? Okey, tak apa, kita ulang-ulang tapi dan kamu dapat. Okey, kalau yang nombor dua ni pun nampak macam mudah kan? Okey, dua je pilihan dia tapi masih ramai yang salah. Okey, tengok eh. Jika harga dijangka turun pada masa depan, kuantiti penawaran akan apa pada masa sekarang? Adakah dia meningkat ataupun kuantiti menurun? Okey, cuba jawab dulu. Ini kita ulang kaji. Okey, kita beri masa untuk jawab. Okey, pilih ya. Nombor 2, 2A atau 2B? Okey, tulis je. Tulis nombor 2A, 2B. Yang mana satu? Apa tu Kurinai meningkap? Oh, typo. Okey, tak apa. So kita tengok. Meningkat. Okay, ini Rama dia punya keyword. Okay, Rama jawab A eh. Okay, kamu tengok ni. Jika harga dijangka turun pada masa depan, apa jadi pada kuantiti penawaran? Okay, selalu ingat bahawa penawaran ni siapa dia punya, siapa yang akan terkesan. Maknanya penawaran ni dibuat oleh pengeluar ataupun firma. Okey, jadi kalau dijangka turun pada masa depan, harga masa sekarang maknanya lebih mahal. So, apa yang firma buat pada masa sekarang ialah dia buat apa? Ramai jawab meningkat kan? Betul tak? Kita tengok ni dulu. Jadi tadi kita buat yang ni. Jangkan harga HMD ni, jangkan harga masa depan turun. Okey. So, kuantiti penawaran pada masa kini meningkat. Betul. Kenapa? Sebab sekarang ni harga dia lebih mahal. Yang ini adalah firma. Jadi firma dia suka jual masa mahal. Dia kontra dengan pengguna. Atau pembeli. Kalau pembeli tadi, kalau kamu masih ingat lagi, penentu permintaan dia ni kontra ni. Dijangka turun masa depan, dia tak beli sekarang. Sebab sekarang mahal. Macam ni. Firma dijangka turun masa depan, nanti nak harga turun, dia kena jual murah kan? Okey, dia akan tingkatkan penawaran sekarang. Kenapa? Sebab harga sekarang lebih mahal berbanding dengan yang masa depan itu. So, kelok penawaran akan beralih ke kanan. Waalaikumsalam, Shadow. Baru masuk Shadow. Siapa entah nama betul dia ni. Nama sedap-sedap panggil Shadow. Okey, tak apa. Jadi ingat yang ni perubahan penawaran. Bila perubahan penawaran, nama dia pendek je. Tetapi yang menyebabkan dia ada 6.
Tadi yang panjang tu perubahan dalam kuantiti ditawarkan, nama panjang kan? Apa penyebab dia satu saja? Harga barang itu sendiri. Okey. So, dapatlah tadi jawapan dia A. Okey, harapnya dah fahamlah. Eh? Okey, seterusnya nombor tiga. Okey, nombor tiga, faktor yang mempengaruhi pergerakan kelok penawaran yang sama. Okey, ini 60% betul. Tak apa, nanti ada yang scoring jawapan. Okey, faktor yang mempengaruhi pergerakan sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, apa dia? Dasar kerajaankah? Harga barang itu sendirikah? Jangkaan harga masa depan? Ataupun matlamat pengeluar? Okey, yang mana satu? Yang mana satu? Apa? Kita tengok dulu sementara tunggu jawapan mereka. Tiga. Okey, kita punya keyword. Faktor yang mempengaruhi pergerakan sepanjang kelok penawaran. So, bila dia sepanjang kelok penawaran, dia bergerak. Dia tak beralih ya. Dia bergerak sepanjang kelok penawaran yang sama, ada satu kelok saja. Ingat, itu adalah, ini nak bagi clue lah ni. Perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Dah bagi clue. Okey, dah ada jawapan eh? Ramai jawab B. Okey. So, ya, betul dah. Okey, kita tengok. So, maknanya betul harga barang itu sendiri kerana inilah situasi dia. Kalau harga barang itu sendiri, dia akan bergerak pada kelok penawaran yang sama. Okey, mudah je kan? Ingat, hubungan antara harga dan kuantiti ditawarkan adalah positif ataupun secara langsung dan pergerakan berlaku di sepanjang kelok penawaran yang sama. Okey, yang tadi bermakna betul lah B. Semua dah betul eh? Nanti tanya semula salah lagi. Harap-harap dah okey dah. Okey. Ingat tu, tu dah okey tu. InsyaAllah. Kan? Okey, nombor empat pula. Yang ini ramai sangat salah. Tak nak tunjuk tu. Nanti ada yang nak tengok jawapan. Berikut adalah penentu penawaran. Kecuali. Dia tak nampak kecuali kat situ kot. Okey? Kalau sekarang kamu jawab, kamu jawab apa? Nombor empat ni. Sebab soalan ni nampak sangat mudah. Tapi 35% sahaja daripada 65 orang tu boleh jawab dengan betul. Memang boleh jawab, tembak kan? Tembak tak kena. Okey. So, ada yang dah jawab. Okey. Kita tengok balik. Okey. Harga barang tu bukan kan? Okey. Bukan harga barang itu apa dia? Harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar, cuaca. Okey, tingkat teknologi, dasar kerajaan. Dan juga jangkaan harga masa depan. Okey, Rama jawab C kan? C tadi apa? Dia nak kecuali tu kan? Betul lah C. Kenapa C? Sebab kalau kamu tengok senarai tadi, musim ni tak ada. Sebab musim ni adalah faktor penentu permintaan. Okey. Dia sebenarnya lebih kurang sama, cuma kamu kena tengok sebab di musim ni dia boleh jadi musim hujan, musim terkujuh dan juga musim perayaan. Tetapi cuaca ni sebab dia mempengaruhi pengeluaran, terutama barang pertanian kan. Jadi jangan confuse. Okay, so C jadi hati-hati. Hati-hati, jangan tertukar antara penentu permintaan dengan penentu penawaran. Okey, yang ini senang sangat. Tapi ada juga yang salah ni. Okey, ini budak tak belajar ekonomi. Boleh jawab, insyaAllah. Okey, firma yang menggunakan tingkat teknologi yang canggih dapat apa kuantiti penawaran barang? Kalau tak silap, itu macam tiga orang je salah. Tak mungkin dia nak cepat. Salah tekan. Salah tekan. Jadi kita husnuzon. Tapi kalau kamu salah jawab, dia tak ada tanya kamu tersalah lorik ke apa ke. Tak ada. Jadi kena hati-hati.
Sebab bila benda tu, sebab kalau dalam soalan objektif, kita satu markah tu sangat bermakna eh. Sebab dia solid kalau kita satu. Okey, kita tengok balik tingkat teknologi. Sebab yang ni pun hari tu cikgu tak ni lagi. Nanti cikgu akan terangkan lebih detail. Ini kita pergi cepat saja. Jika firma menggunakan teknologi moden dan canggih, kuantiti penawaran akan bertambah, betul tak? Dia gunakan jentera-jentera mesin, gunakan robotik dan sebagainya. Ya, jadi kelok penawaran beralih ke kanan kerana berlakunya apa dia? Pertambahan penawaran. Manakala kalau dia menggunakan teknologi tradisional yang lama, kuantiti penawaran akan berkurang. Okey, so yang ini bermakna mana satu tadi? Yang canggih kan? Bila yang canggih, dia turun ke naik. Jadi dah jawab situ eh. Semua betul. Alhamdulillah. Ya? B. 5B eh. Mudah saja. Kita pergi pastikan kamu ni eh. Yang keenam. Yang ini pun tak sampai separuh yang betul eh. Wah, kena dengar betul-betul ni. Sampai salah. Okey. Yang ini 42% sahaja jawab betul. Okey, kamu nampaknya masih lagi confused ataupun keliru dengan istilah. Okey, jika firma bermatlamat untuk memaksimumkan jualan, apakah situasi perubahan penawaran yang berlaku? Okey, tolong tulis di ruangan chat, memaksimumkan jualan ni faktor yang mana? Memaksimumkan jualan ni dia masuk kategori mana? Cuba tulis sikit. Nah, sementara kamu tulis, cikgu keluarkan dia punya pilihan jawapan ni. Kembang kuncup, kembang kuncup. Masa satu ni. Okey, ada dah ke? Firma bermatlamat untuk memaksimumkan jualan. Apakah situasi perubahan penawaran yang berlaku? Okey, jadi bermatlamat untuk memaksimumkan jualan tu dia masuk kategori mana? Okey, dah ada yang jawab eh, Ain eh? Matlamat pengeluar. Matlamat pengeluar. Okey. So, bila matlamat pengeluar, dia bukan harga barang itu sendiri kan? Jadi, itu adalah perubahan penawaran. Jadi, yang mana satu ni? Dia kembang ke, dia bertambah ke, dia kurang ke, dia kuncup? Okey. So, kita tengok balik. Okey. Bagaimana matlamat ni, pengeluar ni tadi mempengaruhi sebab sekarang kita nak memaksimumkan jualan. Bila memaksimumkan jualan, kuantiti penawaran barang akan bertambah. So, nampak tak ada dua kelop kat sini? Bermakna ini perubahan penawaran eh. Jadi, bila perubahan, kalau ke kanan kita panggil apa? Kelop penawaran beralih ke kanan. Memang dia perubahan penawaran. Spesifiknya kalau ke kanan ialah pertambahan penawaran. Ingat tu? Jadi hari tu ramai yang kembang. Tapi itulah dia. Jadi jawapan 6B eh. Okey. Boleh tak masuk dalam kepala tu? Yang kembang kuncup tu ingat satu saja kelok dia. Sebab harga barang itu sendiri. Okey, ingat. Harga barang itu sendiri kamu ingat je duit. Kalau duit banyak, kembung je poket. Kan? Okey, kalau duit sikit, kuncup je duit. Tu eh, kamu punya poket. Tak adalah saja je. Okey, so ingat eh, pertambahan penawaran. Kalau dia beralih, pertambahan ke kanan dan pengurangan kalau beralih ke kiri. Okey, so jawapan B eh. Okey, bagus. Bila kita ulang ni semua dah betul lah. Okey, yang ketujuh. Ini pun senang je. Tapi masalahnya masih lagi salah. Okey, sebab istilah tu. Nampak tak? Kamu punya kelemahan. Ya? Okey. Semasa cuaca buruk, penawaran ikan akan berkurang. Cuaca. Okey? So, situasi ini dikenali sebagai apa? So, bermakna kalau cuaca bukan harga barang itu sendiri, bukan? Jadi yang mana satu? So, kita tengok cuaca. Kalau cuaca buruk akan memberi kesan negatif pada kuantiti penawaran padi. Ini contoh padilah. Maka berlaku pengurangan penawaran. Okey? Ada yang jawab eh, 7D. Izianan. Okey. Sebab faktor cuaca ni, dia mempengaruhi penawaran barang yang biasanya berkaitan dengan pengeluaran barang pertanian,
perhutanan, perikanan dan peternakan. Jadi maknanya dalam sektor utama. Ya. Jadi pengeluar dia sangat bergantung pengeluaran barang-barang ini, barang pertanian terutamanya perikanan semua bergantung pada cuaca. So kalau cuaca baik dan cerah akan beri kesan positif kepada kuantiti penanaman padi. Ini cikgu ambil contoh padi. Okey, so, Cikgu Ainun. Baru teringat kita tak umum lagi nombor pertama. Oh ya. Yeah. Oh. Okey, sila. Jalan dah. Okey, nombor pertama ialah nombor 9 ya. Jangan catat di ruang chat. Anda tulis sendiri nombor pertama ialah nombor 9. Nah, okey, teruskan Cikgu Ainun. Catat di hatimu saja. Jangan catat di ruang chat. Simpan di dalam hati. Okey. So semasa cuaca buruk, penawaran ikan, kita cerita ikan tadi kan, akan berkurang. Jadi situasi ini dikenali sebagai apa? Kembang kuncup, tambah kurang. So, dah boleh dah kan? 7D, ramai dah jawab D . Nur Faiza jawab 7 je. Tak ada jawapan lagi. Tertekan lah tu. Okey, tak apa. So, okey kan? So kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk kuisis kita hari itu. Okey, kerajaan memberi, sekejap. Yang ini pun okeylah. Ramai juga betul. Jika kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar, apa kesannya kepada kuantiti penawaran barang? Subsidi sebab subsidi biasanya kerajaan memang bagi kepada pengeluar. Okey, adakah berkurang atau tidak berubah atau bertambah? Okey, mudah saja ni. Bila diberi subsidi kepada pengeluar, apa kesan dia? Tulis sikit yang tu, yang biasa. Kat sini, 8, nombor 8, ni, apa kesan dia kepada pengeluar jika sekiranya kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar? Apa kesan dia? Dia akan efek apa? Najia dah jawab 8C. Kesan, semua semua tulis 8C. Yalah. Okey, tapi kena fahamlah kenapa Sebab contoh kat sini, yang bawah ni. Pemberian subsidi atau bantuan kewangan ini, dia akan menyebabkan apa? Kos pengeluaran berkurang. Okey? Jadi bila kos pengeluaran berkurang, firma akan menambah kuantiti penawaran. Okey? So, kelok penawaran akan beralih ke kanan. Begitu juga sebaliknya jika dasar kerajaan yang dibuat itu menyebabkan contohnya kat sini kadar cukai tinggi jadi kadar cukai yang tinggi akan menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Jadi bila kos pengeluaran meningkat, kuantiti penawaran akan berkurang. So kalau dia berkurang, kelok penawaran akan beralih ke kiri. Ya, betul tu Faris Iqbal. Dia kos pengeluaran berkurang, maka bila kerajaan bagi subsidi, pengeluaran akan meningkat, bertambah. Bagus. So, maknanya kamu, dia kena gitulah sebab nanti bila, walaupun ni kita bincang soalan yang mudah, tetapi kamu kena faham konsep dia. Jadi nanti kalau kamu ditanya dalam kertas dua, sama ada bahagian A atau bahagian B, kamu ada dah huraian tu. Boleh hurai dengan lengkap. Okay, so settle. Okay, Cikgu Ainun, kita berehat seketika. Okay, kita rehat dulu. Wow, banyaknya hadiah menarik yang menarik anda. Wow, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Dah dapat hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Nombor kedua anda ialah 4. Okay? Nombor kedua ialah 4. Simpan dalam hati. Yeah. Okay, so apa? Dapat ganjaran menarik, salah satunya yang cikgu pakai ni. Bukan yang ni lah yang baru. Yang
Okay. So kita teruskan. Kita refresh balik. Okay, harga barang itu sendiri. Okay. Jadi harga barang itu sendiri. Apa dia? Perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Okay. Jadi bila perubahan dalam kuantiti ditawarkan, inilah dia. Kita punya istilah ya. Sebab dia bergerak pada kilo yang sama sahaja. Okey, perubahan yang disebabkan oleh faktor penentu harga barang itu sendiri. Ini ni. Kalau katalah kamu diminta untuk memberi ciri, ini ciri dia. Pergerakan yang berlaku di sepanjang kelok penawaran yang sama. Dan ini menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti ditawarkan adalah positif. Sebab diikut hukum penawaran kan? Apabila harga naik, kuantiti ditawarkan juga naik. Apabila harga turun, kuantiti ditawarkan juga turun. Okay. So, apabila harga naik, kuantiti ditawarkan meningkat, dia panggil sebagai pengembangan penawaran. Dan apabila harga turun, kuantiti ditawarkan turun, okay, itu dikenali sebagai penguncupan penawaran. Okay? Please, masuk dalam kepala tu. Okay. So, kalau faktor bukan harga barang itu pula. Okay. Ada 6. Harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar. Ingat, semua pasal firma. Ingat dalam kepala, penawaran dia mesti firma pengeluar. Okay. So, jadi faktor-faktor dia semua berkaitan dengan pengeluaran ataupun pengeluar. Harga faktor pengeluaran tadi, matlamat pengeluar, tingkat teknologi, cuaca, dasar kerajaan. Dan juga jangkaan harga masa depan. Okay. So ada 6 ni. Harga faktor pengeluaran. Sebelum ni pun kita dah bincang. Cikgu pergi cepat saja. Faktor pengeluaran. Seperti yang kita dah bincang sebelum ni. Merupakan sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang perkhidmatan. Iaitu bertemu. Buruh, tanah, modal, usahawan. So bermakna harga faktor pengeluaran ni. Dia lebih kepada ni lah. Kos yang tanggung ni untuk tanggung faktor-faktor pengeluaran. Contohnya kalau buruh dia punya kadar upah, ya, tanah, kadar sewa, begitu juga dengan modal, ada faedah dan kos bahan mentah juga termasuk dalam modal, ya. Okey. Jadi perubahan harga faktor pengeluaran menyebabkan kos pengeluaran firma berubah, ya. Di mana apa yang berlaku? Apabila harga pengeluaran naik, kuantiti penawaran akan berkurang. Kerana apa tadi? Kerana kos. Kos pengeluaran tu ya. Apabila harga pengeluaran meningkat, bermaknanya kos pengeluaran tinggi. Jadi, firma dia tak naklah tinggi-tinggi kan. Sebab kamu kena ingat balik matlamat ataupun motif. Motif utama firma adalah memaksimumkan keuntungan. Dan satu lagi ialah meminimumkan kos. Sebab kalau dia nak untung maksimum, kos dia kena paling minimum. Okay, so yang ini akan menyebabkan kelok penawaran beralih ke kiri. Dan sebaliknya apabila faktor harga faktor pengeluaran turun, kuantiti penawaran bertambah dan kelok penawaran akan beralih ke kanan. So hubungan antara harga faktor pengeluaran dan kuantiti penawaran adalah negatif atau sungsap. Ya, yeah? Jadi ini contohlah saya sudah sebut tadi. Kalau buruh, sama ada dia punya upah naik atau turun. Kalau bahasa pasar kita kata gaji lah kan. Di tanah untuk sewa dia naik atau turun. So dia bergerak macam ni lah. Kalau ni tadi ke kiri. Kalau harga faktor pengeluaran meningkat. Dan apabila harga faktor pengeluaran turun, dia akan tambah penawaran. Boleh ya? Jadi kita ulang kaji saja. Okay. So jangkaan harga masa depan pun sedemikian. Dia akan, terdouble ni ya, sorry. Okay, jangkaan harga masa depan, ni baru betul. Okay, JHMD ya, ingat, JHMD, mesti ada perkataan harga. Jangkaan harga masa depan dijangka naik, okay, jadi kuantiti penawaran barang pada masa kini akan berkurang. Kerana ini firma, firma dia suka jual masa mahal, so dah tahu nak mahal masa depan. So masa sekarang dia akan kurangkan. Okay. So kelok penawaran beralih ke kiri.
Dan apabila jangkaan harga masa depan turun, kuantiti penawaran barang pada masa kini akan bertambah. Kenapa? Sebab sekarang harga lebih mahal. Okey? Jadi dia akan jual lebih banyak sekarang. Okey. Jadi samalah. Ha, kamu perlu tahulah yang mana satu nanti eh. Ini cikgu tunjukkan dua-dua. Okey? Jadi hubungan antara GHMD tadi, jangkaan harga masa depan dengan kuantiti penawaran adalah positif. Maknanya naik. Naik dia akan kurang. Yeah? Sebab dia apa? Dia berkadar. Dia berkadar songsang ni kan. Okey. Dia punya tu ya. Okey. Matlamat pengeluar pun kita dah buat. Sebab yang tu rupanya cikgu terkopi ya. Tapi yang ini yang betul eh. Okey. Lupa nak delete pula yang tu. Okey. Jadi matlamat pengeluar ada dua. Sama ada dia memaksimumkan keuntungan atau memaksimumkan jualan. Okey, yang ini pun kita dah bincang minggu lepas. Eh, jadi cikgu pergi laju sahaja. Jika firma bermatlamat memaksimumkan keuntungan, jadi dia akan meminimumkan kos pengeluaran. Macam yang cikgu sebut tadi lah. Bermakna dia akan mengurangkan kuantiti penawaran barang. Okey. Jadi matlamat maksimumkan keuntungan menyebabkan kuantiti penawaran berkurang. So apa berlaku? Belok, penawaran akan beralih ke kiri. So ini kita panggil apa? Pengurangan penawaran. Okey. Kalau sebaliknya pula, kalau dia bermatlamat memaksimumkan jualan, apa yang berlaku? Biasanya kalau dia memaksimumkan jualan ni, dia berhasrat untuk menguasai pasaran. So, firma akan meningkatkan kuantiti barang. Ya. Okey. Kemudian, akan menyebabkan kuantiti penawaran bertambah. So, kelok beralih ke kanan. Jadi, cikgu harap kamu dah tak ada masalah dah nak. Maknanya bila dah bergerak tu kamu tahu macam mana rupa rajah dia. Ya, sebab skill ini juga nanti kamu akan gunakan dalam perubahan keseimbangan pasaran. Ya, cuma beza dia bila perubahan keseimbangan pasaran tu kita ada dua kelok kan. Dia ada dua-dua permintaan dan penawaran. Cuma dia tak akan bergerak dua-dua. Dia akan bergerak salah satu. Sebab itulah perlunya kamu kenal penentu permintaan dan penentu penawaran. Jadi kamu kena kenal pasti efek pengguna atau pengeluar. Jadi itulah kelok yang akan bergerak. Kalau pengguna, kelok DD. Kalau pengeluar, kelok SS. Okay? Jadi sebab kita nak SS bukan shock sendiri tau. SS tu ialah supply. Okay, Irfan baru masuk. Terima kasih. Nanti Irfan kena ulang tengok untuk dapatkan nombor kod pertama dan kedua ya. Antara lepas tu. So bermakna sebab tu kita tekankan ni sebab bila kamu mahir yang ini, insya-Allah kamu tak ada masalah dengan perubahan keseimbangan pasaran tu. Boleh detect yang mana perlu berubah. Okey? Jadi settle yang itu. Sebab hari ni cikgu nak ada masa lagi ke? Ada kan? Okay, sebabnya ini pun kita dah bincang, tunjuk sajalah ya. Kalau macam ni jelas kan penentu penawaran terlibat kesan dia ya. Kita tengok amaran lagi kita. Sekarang ni pun cuaca kita tak menentu eh. Okey, so cuaca contohnya lah, apakah kesan sirkus tersebut terhadap penawaran ikan? Cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak dapat turun ke laut menangkap ikan. So akibatnya penawaran ikan berkurang, berlaku pengurangan penawaran di mana kelok penawaran beralih ke kiri. Macam itulah. Selalu kan confuse, kelok mana nak bergerak. Sekarang dah tak confuse secara. Nombor satu kelok yang mana? Kedua, gerak ke mana? Okay. InsyaAllah dah okeylah ni. Sebab pastikan mereka ni kenal. Yang ini dia efek siapa? Kan? Pengguna ke pengeluar? Jadi kamu kena pegang yang tu. Jadi lepas tu baru kita senang. Tak adalah confuse, tersalah gerak. Okey? Sambil-sambil Cikgu Anu nak teruskan, cuba tulis. Kalau apa tu pengguna keluar apa? Pengeluar keluar apa? Tulis sikit. Okay. Ni pun tadi dah ni eh. Jadi cikgu keluarkan balik saja sebab kita ni ulang-ulang nak bagi kamu betul-betul mahir yang ni. Okey.
So kita tengok tingkat teknologi sebab yang ni cikgu tak cover lagi. Ada dua lagi ni, insyaAllah sempat. Tingkat teknologi menunjukkan keupayaan firma untuk mengeluarkan suatu tahap output dengan kuantiti input pengeluaran yang ada. Okay. Kita tengok eh. Macam tu contoh gambar ni eh. Ada yang pakai manusia, ada yang pakai mesin eh. Robot. Okay. Dan kombinasi ada juga. Okey, kemajuan teknologi ataupun teknologi canggih seperti mesin moden, reka cipta baharu dan teknik pengeluaran lebih cekap akan meningkatkan daya pengeluaran ataupun produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. Yang cikgu gariskan itu adalah istilah-istilah penting. Ya. Dalam kamu nanti nak membuat huraian, itulah benda-benda yang biasa kita akan sebut. Okey. Keadaan ini menyebabkan kuantiti penawaran bertambah. So, kalau teknologi canggih, of course, dari segi logik pun, dia akan, sebab soalan kuis kita minggu lepas, yang ni pun ada yang salah lagi. Ya, jadi, canggih tu mungkin ada yang tak faham, canggih tu up to date lah. Ya, sebab kadang-kadang kamu bahasa Melayu, kamu tak berapa faham sangat. Kamu faham bahasa komputer. Ya, macam juga printer. Ada orang tak tahu pun Melayu dia pencetak. Ya, bila keluar adalah soalan apa benda Allah ni. Dengan tu satu lagi yang saya ingat dah keluar ni, contact lens tu teacher. Contact lens tu bila kita keluarkan katakan terlekap, ada orang tak tahu pun apa dia. Kan? Okay, jadi kita tengok contoh. Ini cikgu ambil contoh Ford eh. Kod ada yang ayah dia guna kereta Ford eh. Jadi kamu tengok canggih tak canggih ni, ini benda ni dia dah lama guna eh. Ford ni dia gunakan teknologi permainan video tau. Orang main video, dia buat dalam teknologi untuk pasang enjin Ford di Valencia ni. Di Spanyol eh, Spanish. Okay, jadi mereka ni mengenakan pakaian khas. Dia ada teknologi untuk kesan pergerakan badan. Okay, jadi sebabnya, nampak tak tu teknologi tu? Sebabnya kalau kamu main game, kalau game ni ramailah suka. Kalau kamu gamers tu, tengok kereta watak dimainkan tu macam betul-betul hidup kan? Jadi canggih tak canggih. Jadi Ford ni dia masukkan teknologi gaming ni dalam dia punya teknologi kereta eh. Kita tengok macam mana. Dia macam tu. Tapi tak aci kan tengok macam ni je. Cikgu ada sedia video. Tapi dia sekejap je lah, tak lama dan risau. Macam mana dia gunakan teknologi ni. Ini pun dia dah buat tahun 2018 ni tau. Kita mungkin baru first time dengar ni. Okay, so dia gunakan ni untuk hilangkan stres dia punya staff. Kan? Kreatif kan? Okay, kita tengok eh. Clearing the use of body tracking technology in its Valencia engine assembly plant in Spain that's usually used by athletes to enhance technique. Used by coaches and computer game makers to unlock the potential of sports stars in the real world or on screen. Ford is using it to design less physically stressful workstations for enhanced manufacturing quality. The suit is equipped with motion tracking sensors that follow head, neck, shoulder and limb movements. Four special cameras follow the user and then create a 3D animation, which is used by specially trained ergonomists to help employees align their posture correctly. Measurements captured by the system, such as an employee's height or arm length, are used to design workstations to better fit employees. A small change to the employee in the workstation to improve the comfort during the day makes a big difference and a big improvement in their lives. The company is considering further rollout to its other European manufacturing facilities. Menarik eh. Canggih kan? Sebab teknologi tu juga sebenarnya digunakan oleh banyak ahli sukan eh. Especially kalau macam yang tadi itulah mungkin main tenis ke apa. Bukan dia guna robot tapi maknanya dia punya pergerakan tu. Okay, so kalau firma tadi menggunakan teknologi moden dan canggih, kuantiti penawaran barang akan bertambah kan? Dalam masa yang sama, staff dia pun rasa seronok kan? Dia boleh juga, ini boleh kita kaitkan dengan productivity. Nanti di bab pengeluaran kita ada belajar kan productivity. Okay. Kelok penawaran beralih ke kanan. So, pertambahan penawaran eh. Okay.
Kalau pula teknologi tradisional ataupun lama, dia akan menurunkan daya pengeluaran buruh atau mesin yang ada lah. Kalau guna teknologi lama, guna mesin tapi lama, asyik rosak aja contohnya. Jadi dia akan menambahkan kos pengeluaran. Jadi contoh ni kan, mesin-mesin yang lama. Jadi jika firma menggunakan teknologi moden dan canggih, tidak menggunakan dia tak gunalah. Maknanya guna yang lama, tradisional, so dia akan mempengaruhi kuantiti penawaran. So akan berkurang, so kelok penawaran beralih ke kiri, so ini adalah pengurangan penawaran. Jadi mudah saja. Samalah, kalau canggih, teknologi moden, kelok penawaran beralih ke kanan, dan kalau tradisional lama, kelok penawaran beralih ke kiri sebab penawaran berkurang. Jadi kita dah tekan-tekan ni, harap-harap kamu betul-betul boleh kuasailah. Last kali dasar kerajaan. Kerajaan mempengaruhi penawaran suatu barang melalui dasar yang diperkenalkan seperti cukai, subsidi, galakan dan insentif. So banyaklah yang mungkin kerajaan boleh buat. Boleh buat dan boleh tarik juga. Sebagai contoh, kalau kerajaan menaikkan cukai input pengeluaran kereta, so kos pengeluaran kereta bertambah dan akan menyebabkan kuantiti penawaran kereta berkurang. Dan sebaliknya, kalau kerajaan memberi bantuan kewangan kepada pengeluar, boleh bagi subsidi dan sebagainya, dibagilah mungkin taraf perintis dan sebagainya, kurangkan cukai, kos pengeluaran kereta akan berkurang, so kuantiti penawaran kereta bertambah. Kepada yang mungkin tak tahu, subsidi ni merupakan pemberian kerajaan lah kepada pengeluar, dan tujuannya untuk mengurangkan kos pengeluaran dan harga. Jadi kesannya, kos pengeluaran akan berkurangan dan menyebabkan pengeluar menambah keluaran. So nanti bila keluaran itu bertambah, maknanya kuantiti penawaran juga akan meningkat. Boleh? Jadi ini pertambahan penawaran. Mudah je. So kalau kadar cukai tinggi tadi, kuantiti penawaran berkurang sebab kos pengeluaran rendah, mahal, dan apabila dapat subsidi, kos pengeluaran akan turun dan kuantiti penawaran bertambah. Mudah saja. Jadi apa? Masa pun dah ni sebab lepas ni kita ada quiz. Jadi ini net faktor harga barang itu sendiri apa dia? Perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Ini kita pergi cepat saja. Rumusan. Jadi kalau faktor bukan harga barang itu ada 6, kita panggil sebagai perubahan penawaran. Jadi kalau berkurang, inilah dia. Ini semua ada dalam buku teks ni. Cikgu scan saja. Jadi kamu boleh tengok balik. Jadi kalau katalah cepat saja cuba kita kenal pasti dengan lajunya. Yang pertama tu macam mana? Pengeluar memperlambatkan keuntungan maksimum. Keluaran bertambah ke berkurang? Kemudian kerajaan menarik subsidi untuk pengeluar minyak masak. Apa yang berlaku kepada kuantiti penawaran minyak masak? Dan kos upah buruh menurun, apa berlaku kepada kuantiti penawaran? Dan yang keempat, jangkaan harga rumah meningkat pada masa depan. Kita pergi cepat saja. Ada boleh yang juga, dah siapa nak tulis? Kenapa nak tulis kat chat sambil-sambil? Afif kata satu berkurang. Ini maknanya pengurangan penawaran. Kedua, ada dah. Juga berkurang. Ingat dia berada kita tulis ni. Lepas ni kita tengok skema jawapan. Tiga, ada dah. Tiga bertambah. Ni yang tulis bertambah, tak tulis nombor ni. Tak ada nombor. Dan yang keempat, jangkaan harga rumah meningkat pada masa depan. So what happen now? What is happening now? So kita, tak apa, kamu teruskan menjawab. So pengeluar mematlamatkan keuntungan maksimum, so kuantiti penawaran berkurang. So ini kita panggil sebagai pengurangan penawaran. Kelok SS beralih ke kiri. Apa dia orang terus jawab. Nombor dua, kerajaan menarik subsidi untuk pengeluar minyak masak, so kuantiti penawaran minyak masak berkurang. Betul tak? Sebab kos pengeluaran bertambah kan?
Jadi kelok penawaran juga beralih ke kiri, betul kan pelajar ni jawab tadi? Okay, ketiga, kos upah buruh menurun, kuantiti penawaran bertambah. Kenapa? Sebab kos pengeluaran turun. Okey, jadi kelok SS beralih ke kanan. Jadi nombor empat ni ada yang jawab menurun, ada yang jawab bertambah kan? Mana satu? Jangkaan harga rumah meningkat pada masa depan. So, kuantiti berkuranglah pada masa sekarang. Masih ada yang confused eh? Kalau dia permintaan sekarang dia bertambah. Sebab masa depan tu, masa depan akan mahal. Kalau firma dia terbalik. Kalau masa depan mahal, dia tak jual sekarang. Sebab itulah kelok penawaran beralih ke kiri. Okey, tak apa Faizah. Faizah eh, tersilap. Sebab tu nanti ikut cakap jenggu. Kamu kenal pasti dulu. Firma ni, ini pengeluar ke? Pengguna eh. Okey, so never give up. Okey, obstacle don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it. Go through it. Or walk around. Okay? Jadi jangan jadikan halangan tu, cabaran yang datang tu sebagai halangan untuk kita terus jalan ke depan. Yeah? Because success is the journey, not a destination. Okay? Okay? Jadi cikgu pun Alhamdulillah sudah masuk Julai ni, maknanya sudah setahun lah berjalan kami bersama Akademi YouTuber. Okay, jadi itulah dia. Eh? Curahan je. Okay. Sedikit lah. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Nanti kita di quizzes eh. Jadi terima kasih semua. Yang baik itu datang daripada Allah. Segala kekurangan datang pada cikgu sendiri. Okay. Jangan keluar lagi tau. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, kita quizzes eh. Okay. Okay. Saya ni eh. Keluar dulu. Okey, sementara tu teacher nak umum nombor ketiga. Nombor ketiga kita ialah 9 juga. Okey, mana nombor pertama kedua tadi ada yang 9. Nombor ketiga ialah 9. Okey. Kita tunggu selepas kuizi baru teacher umumkan nombor keempat. So jangan ke mana-mana. Okey, sementara tu boleh tulis macam mana faham tak kelas hari ni? Okey tak? Ada improvement ataupun tak? Ada cadangan tak? Macam mana nak improve ke apa ke boleh tulis. Okey. Boleh cadang juga topik untuk minggu hadapan. Okey eh. Kita share dulu ke ni dulu eh? Buku pula. Sekejap eh. Saya share dulu. Share. Okey. Terima kasih. Ada yang kata faham. Eh. Cukup. Cuma bila jawab tu jangan kelang kabut lah. Fikir, baca betul-betul, fikir. Buat kuisi nanti pun jangan kelang kabut. Fikir betul-betul. Apa Irfan cakap apa? Saya tak boleh menilai sebab lambat masuk. Oh. Masuk lambat tadi. Tak apa, nanti ulang siaran. Anda tengok balik, dapatkan nombor 2 kod no yang Irfan dah terlepas tadi. Okay, thank you Shadow. Faham jugalah. Okay. Afika kata dapat refresh kan sebab bab ni yang murid selalu apa keliru sangat kan, keluar apa yang bergerak, lepas tu yang kedua bergerak ke mana. Cikgu Hasliah tolong letak dekat tu. Sekejap dekat tu. Ada. Okey, saya ambil. Ada tak? Ada. Okey, sekejap lagi kamu boleh masuk. Hari ni cikgu namakan kuis ni konsep penawaran. Maknanya overall lah kita nak bungkus, nak wrap. Wrap penawaran kita ni 3 siri. Okay. Bungkus buat hasil lemak. Bungkus okay, masuk dalam kepala otak. Okay. Dah ada dekat chat. Boleh masuk eh.
Boleh tengok dekat ruangan chat tu, baru ada Nurhan sini. Okey, masuk, masuk. Okey, sekarang ni kita ada 48. Harapnya boleh masuk semua. Okey. Okey, Bazli kata faham sangat buat revision dengan cikgu. Ya, alhamdulillah. Sebab tu kita sekarang kita pergi slow. Ya. Yeah? Slow and steady tapi kamu dapat. Eh? Oh, hari ni kita ada geng ayah pink. Oh, ayah dia suka pink kot. Okey. Sebab kita pink hari ni tulisan kita. Purple pink gitu. Okey, ada lagi tak? Jom masuk, jom masuk. A plus ekonomi. Amin. 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 Nama dia. Dan nama dia tu doa. Yalah. Nama yang elok-elok kan. InsyaAllah. Okay. Kita tunggu 30 kot. Boleh start. Syiraz baru masuk. Nanti Syiraz tengok balik eh. Cikgu Ainun comel. Aduh. Hai. Bodek ke? Amin. Terus cair Cikgu Ainun. Yalah. Yang tulis tu mesti lagi comel. Cia, cia, cia. Perasan pula engcia nanti. Okay, kita rasanya boleh start kot. 20 setakat ni ada 29 orang. Sebab kita nak kena tamat 9 suku. Okay. So kita tak apa, yang kemudian masuk saja, join saja nanti. Okay, kita mula eh. So good luck. Baca betul-betul jalan. Kuantiti suatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh pengeluar atau firma pada suatu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu disebut apa? Dari saw yang ini cikgu bagi panjang sikit. Sebab dia panjangkan. Jawapan dia pendek je. Kehendakkah, penawarankah, pengeluarankah, permintaankah? Okey. Mudah saja sebenarnya. Baca betul-betul. Cikgu nak tengok malam ni ramai yang betul. Okey. So. Nur Muhammad. Cahaya. Okey, masih lagi ada yang tapi majoriti betul eh. Alhamdulillah. Ada seorang sesat kehendak. Tak apa, kita teruskan. Hati-hati eh. Next question kena betul semua. Amin. Hukum penawaran je kot. Apa dia? Menyatakan bahawa apa? Hukum penawaran. P naik, Q jadi macam mana? P turun ke? Akan terbalik. Hati-hati. Baca betul-betul. Ada yang tak sempat jawab ya? Tu nak membaca tu panjang kan? Wah, Nurhan dah naik dah. Oh, masih lagi. Ada lagi yang tak ni eh. Okay, tak apa. Nak cepat tu. Nak cepat mana menjawab tu kejam masa. Okay, bentuk elok penawaran berdasarkan hukum penawaran berbentuk apa? Ketiga. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, mencerun ke atas dari kanan ke kiri, mencerun ke bawah dari kanan ke kiri, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey. Senang gini. Walaupun tak sebut tadi, takkan tak tahu. Kita tengok gambar banyak kali. Oh. Masih juga eh. Ada yang salah lagi. Yang mana ada mencerun kanan ke kiri? Kita punya kelok semua kiri ke kanan.
Dia kena dari kiri ke kanan. Dia mesti kiri ke kanan. Dia tak ada kanan ke kiri, ke atas bawah. Okey, faktor penentu penawaran yang menyebabkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Dan salah lagi, banyak kali dah sebut. Okey, Alisa dia ada jawab tu. Mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Ya, tak ada kanan ke kiri ya. Dalam kita punya ni tak ada. Cerung ke atas ya, Alisa. Oh, Iqbal lah naik. Mencerung ke bawah tu apa? Mencerung ke bawah tu ialah permintaan kan? Permintaan lah. Okey. So, faktor penentu penawaran yang menyebabkan perubahan tadi. Masih juga ya. Yang faktor tu perubahan dalam kuantiti ditawar, nama dia panjangan ke barang itu. Okey, hukum penawaran menunjukkan hubungan apa antara harga dan kuantiti ditawar. Senang sangat ni. Ada apa? Hubungan negatif ke, berkadar songsang ke, malar ke, positif? Okey. Tengok. Oh, Iqbal juga atas. Okey. Pun ada juga salah. Okey, hubungan positif lah yang. Okey, tak apa. Ketika harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung apa? Cenderung apa? Turun, naik ataupun tetap? Penawarannya, penawaran. Okey, 2, 1. Ada 3 orang tak sempat jawab. Okey, kita tengok macam mana hasilnya. Wah, B. Irfan handsome. Alamak. Aduh, yai. Penawaran, P naik, kuantiti naik. Aduh, hai. Ya, hati-hati. Ya Allah, dia orang ni masih lagi tertukar-tukar ni. Okey, tak apa. Kita tengok seterusnya. Situasi yang menunjukkan harga barang itu tidak berubah, tetapi kuantiti penawaran telah berkurang pada setiap tiga harga. Nah. Apa dia tu? Harga barang tidak berubah. Apa istilahnya? Okey. Siapa yang kena? Okey, Iqbal. Okey. Tambahan permintaan tak ada dalam orang jawab. Okey. Pengurangan penawaran eh. Masih baik. Dia perasan perkataan permintaan tu ada. Okey. Apakah yang menyebabkan kelok penawaran buah durian Belanda beralih ke kiri? Kamu nampak kan kelok tu beralih ke kiri. Apa yang menyebabkan? Sepatutnya ni betul semua ni. Okey. Okey. Wah. Oh, dah naik. Untunglah orang handsome. Okey. Masih juga ya. Aduh, kalau yang macam ni pertanian kan. Okey. Okey, masih juga.
tak tercapai juga lamat-lamat cikgu untuk dapat dah ni. Habis. Dah habis dah. Okey. Cikgu Haslina, saya kena log in StreamYard untuk apa program khas. Cikgu Haslina tolong apa tu? Tolong. Endah sekejap, sekejap lagi saya ni ya. Jadi nak cara sekejap. Okey, Tania, B. Irfan, handsome. Tambah handsome lah dia. Okey, Iqbal kedua, ketiga Nur Al-Afif eh. Nur Al-Afif ada silap malam ni patutlah eh. Chan Wang Sam pun ada satu salah. Nur Afika Farisha eh, ramai yang salah satu. Jadi kena tengok balik nanti eh. Okey, so cikgu exit eh, kita tengok ni eh. Okey eh. Okey, tanya semua. Cikgu Ainun Comel dapat jawab empat je. Okeylah tu. Okey, Cikgu Asina. Okey, dah selesai ya. Ya. Okey, so sudah selesailah kelas kita pada hari ini. Jadi kita beri sokongan kepada Cikgu Ainun dengan memberi like dan subscribe untuk kelas malam ini. Cikgu Ainun boleh sebut semula username. Nanti ada yang lupa. Ainun at Ainun 2370. Tolong tulis juga Ainun dekat. Tulis, kan? Dekat. Cuba tulis dekat situ. Nanti ada yang lupa. Okey. Okey. So okey, saya setuju. Amboi. Ada yang setuju lah Cikgu Ainun Shomel. Okey. So dia setuju. Bazli dia setuju Cikgu Ainun Shomel. Itulah tu. Dia pun pakai nama tu. Amin. Macam ni lah Shomel orang tua. Okey, selesai sudah kelas kita. Jadi tolong subscribe. Lepas tu kita akan berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Teacher Yuhaida pada hari Sabtu malam ya, pukul 8 malam. Okey, lepas tu apa lagi nak cerita? Lupalah pula. Kosong. Kosong. Okey, jangan lupa kosong. Okey. So kita selesailah. Teruskan ya. Ada lagi ada apa-apa yang nak dimaklumkan lagi? Kita okay, ada lagi nak maklumkan. Okey. Alright. Baik, alhamdulillah. Baru habis login. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah tamat. Terima kasih kepada Cikgu Ainun untuk satu kelas yang kita buat slow-slow tapi bagi anda faham. Kalau anda rasa okey, sesuai lah cara slow ni, tolong tulis okey. Okey cara sekarang. Kalau kata-kata nak cepatkan sikit, cuba tulis cepatkan sikit sebab kita pun nak juga maklum balas kita punya customer kan. InsyaAllah minggu depan kita masuk topik barulah tapi tak pasti lagi. Sebab tu kita tengok pada permintaan. Kata anda nak topik apa ke, boleh juga tulis. Boleh beri cadangan. Okey, lepas tu teacher ada keluarkan link untuk masuk kepada grup Telegram teacher. Boleh masuk situ untuk dapatkan maklumat tentang kelas-kelas ekonomi. Mungkin ada perubahan lagi ke minggu depan, tak tahulah kan. Okey, so kalau anda masuk grup Telegram tu, anda dapat yang terkini. Boleh juga bincang-bincang soalan sikit-sikit kan dalam tu. Alright, so sebagai tanda terima kasih kita kepada Cikgu Ainun yang memberi kelas yang sangat bermanfaat pada malam ini. Kita like dan kita share. Channel apa kita sedang bersiaran dan pendiri channel Cikgu Ainun sekarang, dan anda juga boleh like dan share Cikgu Asina, tajuk dia Cikgu Asina. Kalau teacher ialah Yuhaida BTP, nampak kat belakang teacher tu kan, Yuhaida BTP. Alright, dah lagi yang join lagi dalam grup Telegram teacher, terima kasih. Okey, itu sahaja daripada kami. Kita pun nak kena berhenti siaran sebab kejap lagi ada kelas lain akan log in. Okey, so terima kasih. Jangan lupa kelas teacher. Jangan lupa kelas teacher hari Sabtu pukul 8 malam. Okey, mungkinkah teacher akan bincangkan soalan-soalan kebat lagi? Anda kena tunggu dan lihat. Okey, dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada guru-guru yang menyokong kami. Terima kasih kepada ibu bapa yang menyokong anak-anak. Okey, terima kasih semua. Tanpa anda, siapalah kami. Bye. Assalamualaikum. Bye. Berita baik untuk semua.
Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.